Dery Rahman, pemain PSS Sleman yang bersih tegang dengan BCS, ini penampakannya. Dery Rahman, pemain PSS Sleman berusia 28 tahun yang berposisi fullback kiri. Dilansir oleh tribunwow.com, Dery Rahman menjadi viral di jagat maya karena kepergok bersih tegang dengan satu di antara suporternya. Momen itu terjadi setelah PSS Sleman kalah 1-2 dari Persita Tangerang dalam lanjutan pekan 28 Liga 1 2022-2023 di Stadion Indomil Arena, Tangerang Banten pada Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Para supporter kecewa meminta kepada para penggawa PSS Sleman untuk melepas jersey yang mereka kenakan. Momen itu tampak pada unggahan cuitan akun fanbase milik supporter PSS Sleman @kosek1976, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Akun tersebut menyebutkan, alasan supporter meminta PSS Sleman melepas jersey karena Dery Rahman CS tak layak untuk mengenakan jersey Super Elja setelah meraih 5 kekalahan beruntun. Anda semua memang tidak pantas mengenakan jersey PSS Sleman, tidak punya malu, tulis akun tersebut. Tak seperti rekan-rekannya, Dery Rahman enggan melepas jersey yang ia kenakan. Dery Rahman tampak berani menemui para supporter yang ada di tribun stadion. Terdapat satu di antara para supporter yang berdiri dekat pemain bernomor punggung 69 tersebut. Supporter yang dekatnya itu meminta kepada Dery Rahman untuk melepas jersey seperti rekan-rekannya yang lain. Namun, Dery Rahman enggan melepas jersey yang ia kenakan. Tak ingin ada kericuhan, Dery Rahman lalu dilerai oleh rekan-rekannya yang berdiri tepat di belakangnya. Rekan Dery Rahman mencoba menenangkan dirinya dan supporter tersebut. Tampak para supporter yang duduk di tribun stadion mengolok-olok Dery Rahman. Diketahui, Dery Rahman adalah satu di antara pemain yang kerap diandalkan PSS Sleman di Liga 1 2022-2023. Dilansir tribunwow.com dari laman Transfermarkt, Dery Rahman telah mencatatkan 19 laga dalam 1.495 menit bermain. Dari 19 laga tersebut, Dery Rahman tak membukukan satupun gol atau assist. 3 kartu kuning sudah dikoleksi pemain kelahiran Bontang tersebut.